Hi guys, a very good evening to you. It's me, Jeff Ignacio, the owner of this channel, Suka Hati Pelanggan. Okay, you guys won't be able to see me because my light's off and I actually want to sleep. However, you can see me a bit lah. However, saya mau react to this video. But, bukan beda. Beda, ada suami tok guru. Okay, let's watch them. You know, this Lepak One Corner, if, just in case you do not know, they are a famous Singaporean comedian. I really can't remember the name. So, don't waste any time. I just want to react to them. Si lucu ke tak? Usually, they will come up with comedy one. Let's go. Hello. Yes, Habibia Maulana. Aku naik unta ni. Naik unta? On the way ni. I see you in a while, okay, Habi? Okay, Ahlan wa sahlan. Adila, mana taro? Mana taro? Adila, makadah mahti ayah Adila. Okay, goodbye. Okay, itu mah. Tak nampak. Pasti betul kau berbual Arab, eh? Taklah, ini yang ajar aku ni pun bukan siapa. Tok guru aku juga. Oh, tok guru. Bukan suami kau? Bukanlah. Ni, suami kau siapa yang jaga? Aku tahu si Kiki dengan Syasha dah keluar. Dia seorang kat rumah kau? Biarlah dekat rumah seorang-seorang. Apa aku kisah? Tapi dia kan lumpuh. Biarkan. Oh, I hate my husband. I'm looking for Khalifah. Kalau Khalifah macam itu, buat apa? Ni nak cakap sikit. Tunggu yang tadi aku berbual ni. Ni lah Khalifah baru aku. Lekarlah ni. Dah senja ni. Kena lambat ni lagi ceramah ni. Ceramahnya apa? Bukan... Ha, nampak? Kau punya definition kau kat kafe. Yelah, dia buat ceramah dekat kafe. Lekas. Ceramah kat kafe? Ya betul, beda. Dia ni, siapa tok guru kau ni? Apa, ustaz ke? Usahawan ke? Macam mana, bomo ke? Ustaz. Yeah. Guys, be very careful because we do not know, you know, manusia sekarang ni ramai yang bertopengkan. Topeng apa eh? So sorry, I lupa lah peribahasa tu. Bertopengkan manusia, bertopengkan apa, kucing, tak ingat. But yes guys, be careful. Phone calls, apa-apa pun, you have to be very careful. Jangan mudah percaya. Kalau anda ni jenis yang baik hati dan lain sebagainya, please lah jangan jadi dungu dan mudah percaya, okay? Dangerous nowadays. People now became more desperate, okay? Ya ada. Ya tadi kita pergi Sentosa dia drive kereta dia. Sampai sekejap 20 minit je. Bongok. Aku tanya pasal lesen Asatizah lah. Bukan lesen drive kereta. Ajar agama nak kena ada lesen-lesen ke semua? Beda. Kita ni kat Singapore. Asatizah kita semua berlesen. Tahu tak? Kau fikir... Look at his... apa tu yang cekak dekat leher tu, the tudung one, is that like the baby punya untuk napkin, the we call it amperil, I do not know what is that, a butang, I do know what is that in Malay. So funny. Nak jadi ustaz ke? Tak apalah, yang penting aku tahu dia ni betul pasal dana mujizat. Mujizat, dia boleh berbual dengan binatang. Dengan tikus, lipas, cicak, semua dia berbual. Tapi aku berbual dengan jin, tak ada pula kau nak ikut aku. Bila masa ada mujizat ni sekarang? Mujizat tu cuma zaman Nabi je lah. Sekarang-sekarang ni orang mana ada mujizat? Kau asal boleh je lah. Sudahlah kau. Aku ni baru nak recommend kau jadi isteri dia nombor 6. Aku nombor 5 tau. Nombor 6. Apa kelas nak jadi isteri? Share suami? Tak ada kelas lah. Lagipun nanti kan kalau aku share suami, nanti duit gaji dia, dia baginya 5. Tak nak aku. Ini bukan pasal duit. Duit aku yang kasih dia tau. Dia tak boleh. Wah. Teman aku kena tipu ke teman? Ini cana kau ni. Tolonglah. Aku kena tipu ke. Cana. Dah sudah. Aku tak bawa kau pergi kafe tu. Aku bawa kau pergi kafe lagi satu. Ada tok guru ke? Tangau. Aku nak kau nak jumpakan kau dengan aku punya bakal suami aku. Cerita sikit pasal suami kau. Kaya ke? Kaya lah. Aku apa kelas dan sesyal jantan semua. Dia kaya. Ada keturunan. Mewah hidup dia tau. Setiap hari dia kasi aku duit. Aku tinggal nak kasi dia mampus. Lepas tu semua harta dia kebulut. Sedangkan hidup aku. Aku cuma tinggal nak mengangkuk je. Guys, that was Lepak One Corner with Bedah Ada Suami Tok Guru. Honestly speaking guys, nowadays dalam keadaan pandemik, dalam keadaan pelbagai kekangan dalam hidup, manusia semakin terdesak dan
kita sebagai yang, you know, masih mampu berpikir, kita harus berhati-hati because penipu ada di mana-mana, you know, Macau scam, apalagi banyaklah scam-scam sekarang ni. Dan saya sangat-sangat terkejut dan terkelu bila terkedu bila dapat tahu orang-orang yang berpendidikan pun boleh tertipu, orang-orang yang orang kata dewasa yang 50-60 tahun pun boleh tertipu. Semua itu disebabkan kata-kata manis, indah, kabar dari rupa, you know. So please, if you receive something, benda yang indah kabar dari rupa, ataupun terlalu bagus, terlalu luar biasa untuk menjadi sebuah reality, ataupun how to say that, if it's too good to be true lah in English, right? Please reconfirm over and over again, ataupun paling best jangan layan, because we do not know the intention of anybody, and once terperangkap, it's very hard to turn your way back. You know, some people can not only like 10,000, 100,000, ada yang berjuta kena tipu. I was like, you still want to give money walaupun, you know, for the sake of love, for the sake of kasihan dan lain sebagainya. Kita pun yang sepatutnya tiada masalah jadi masalah pula. So please guys, if you know anybody who is like suddenly you think mereka tertipu itu, tolong mereka, bantu mereka, sedarkan mereka, okay? Dan pada anda juga, pada diri saya sendiri, saya selalu mengingatkan bahwa tidak salah untuk berhati-hati. Walaupun kita baik hati, cuba ingin menolong, tapi tidak salah untuk ambil precaution, you know, berhati-hati, ambil measure yang sampai level yang kita perlu berhati-hati. Bukan mempersoalkan ini dan itu, tapi ya, sekarang banyak hal terjadi dan kita tidak mahu menjadi mangsa mereka. Okay, so please guys, stay safe and please make sure jangan sampai kita jadi mangsa. Okay, so have a great evening ahead. Semoga video Beda Ada Suami Tok Guru daripada Lepak One Corner ini akan memberikan kita 1001 pengajaran, bukan untuk diri saya saja, untuk anda dan juga mungkin untuk orang lain. So maybe you guys can share the video sebagai memberi kesedaran dan at the same time probably menginsafkan setiap kita. Thank you very much. Have a great evening ahead. Good night.